Bagi teman-teman, balik lagi di channelnya Denny. Kalau di video beberapa hari lalu aku sempat share live YouTube latihan Holy Crank di Velodrome. Nah, ini aku mau share lagi, tapi pengalaman pribadi. Jadi GoPro ini nanti aku pakai di sepeda biar kita lihat sudut pandang kalau lagi race di Velodrome. Nanti juga dikasih datanya biar lebih lengkap. Oke, check it out. Nah teman-teman, buat kalian yang lihat live YouTube latihan di Velodrome beberapa hari yang lalu, kalian mungkin bisa dengerin omongan dari Mas Projo ketika aku tanya etika menyalip atau menyusul di dalam Velodrome. Jadi ternyata nggak ada etika khusus harus ngambil atau nyelip harus dari luar kah atau harus dari dalam kah, itu nggak sama sekali, karena intinya etikanya kita harus stay online, jadi tetap lurus. Misal pun pelan ya tetap lurus, jangan belok-belok. Nanti mereka yang mau kencang, yang mau nyelip, biar ambil dari kiri atau dari kanan kalian. Nah, cuman yang aku merasa ngeri dan takut itu adalah ketika ada orang yang nyelip dari sisi kanan atas. Itu rasanya kayak mau ketindih, mau jatuh. Begitu juga kalau kita atau aku lagi ambil di sisi kanan ketika belokan, tuh rasanya kayak ketarik ke bawah, ngeri banget. Nah, inilah pas latihan rame-rame, dan abis ini aku akan tayangin video aku bareng sama Feral, jadi 3 lap tapi full ngebut. Check it out. Oke teman-teman, itulah keseruan latihan Velodrome, jadi sudut pandang GoPro atau kamera di sepeda. Jangan ada pertanyaan dan saran, langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat.